Fizik dulu, baru kamu. Anda bersama saya, Sekimi Jentera Ilmu Anda. Di dalam apa? Di dalam sesi Bijak Fizik. Tunggu apa lagi? Let's jom. Okey, untuk hari ini kita nak tengok hukum Kepler yang terakhir. Yang keberapa? Yang ketiga. Kejap, saya scroll. Apa yang penting dekat sini sebenarnya, kalau awak nampak, bumi ni masih lagi berada dalam kedudukan elips. Tapi yang kita nak tengok adalah bagaimana R. R ni apa? R ni jarak matahari dengan bumi. Bagaimana jarak matahari dan bumi akan mempengaruhi tempoh bumi itu mengelilingi matahari. Kalau sekarang, bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, betul tak? Tapi kalau kita belajar hukum Kepler yang ketiga, dia cakap, kalaulah radius kita bertambah, maka tempoh juga akan bertambah. Maksudnya, kalaulah satu hari, tiba-tiba bumi awak terjauh daripada matahari, apa yang jadi? Ha, nanti kan kita punya kalender bukan lagi 365. Mungkin dia punya hari tu makin jauh macam awak menghitung hari awak nak jumpa crush awak. Dapat sesuatu? Senang je nak apa? Senang je nak pandai.